Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya bina nashkurun syukran jazilan ilallahi ta'ala ala ni'amihi wal maghfurati alaina hatta nastati'an an najtami'a fi hadha makanil mubarak. Sani'an, salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi qad amala an-nas min az-zulumati ila an-nur wa kadhalika ila siratil adzidil hamid. Akhwati fillah rahimakumullah. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya syukur bersyukur. Walaupun demikian, masih banyak di antara kita yang masih belum bisa bersyukur. Contoh bersyukur dalam lingkungan masyarakat adalah mensyukuri hasil pendapatan kita walaupun nominalnya tidak seberapa. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rahman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, yang artinya, nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan. Akhwati fillah rahimakumullah. Apakah kita masih kurang puas dengan nikmat yang telah Allah berikan? Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, ingatlah kepadaku maka aku ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan jangan ingkar kepadaku. Apa sih itu bersyukur? Bersyukur adalah nikmat yang kita peroleh yang datangnya dari Allah. Jika kita tidak bersyukur, bisa-bisa saja Allah akan murka dan menarik semua nikmatnya. Bayangkan Allah hanya mencabut satu nikmat saja, yaitu nikmat bernafas. Jika Allah telah mencabut nikmat bernafas, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Na'udzubillahi min zalim. Akhwati fillah rahimakumullah. Semoga kita tidak termasuk orang yang kufur nikmat dan tidak bersyukur. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.